Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sponsor utama kami, yaitu Cipu Putra CSM ataupun babak yang pertama dan panjang akan segera dimulai antara Arsenal FC berada pada tepung ditantang langsung oleh Sebadis ataupun SMA 1 Suradi. Kita nantikan saja kali ini para pemain akan segera memasuki lapangan. Silakan langsung saja para pemain memasuki lapangan dan juga dipimpin oleh wasit Bapak Kucai dan juga Bapak Robi di sana. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemain yang akan menjadi ataupun memperebutkan juara pertama di GPC Cup kali ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dadang Nirmawan yang sudah menyempatkan waktunya ataupun meluangkan waktunya untuk menyaksikan langsung babak final GPC Cup kali ini. Dan juga tim-tim dari Bapak Dadang kami ucapkan selamat menyaksikan laga final perebutan juara pertama. Saja apalah terjadi ataupun siapa akan memenangkan di laga panas ini ataupun juara pertama, kita nantikan saja apa yang akan terjadi. Pemirsa silakan langsung saja mempersiapkan dirinya untuk menyaksikan langsung laga panas perebutan juara pertama. Menjaga gawangnya King Eje, juga sang bintang dari Arsenal kali ini bermain kembali. Ini sekali ini diturunkan oleh pesiasun yaitu Bapak Tahu dan maksudnya pelaku dari Semani. Sekali ini pausa langsung saja kick out babak yang pertama sudah dimulai. Tekanan maksudnya dilakukan Alex Semanis. Alun sayang kali ini masih mampu digagal. Bola kali ini menggiring, bola masuk, bola dicuri Sidik, namun masih ada pemain dari Semanis. Lalu ini Hirta, sayang sekali kembali dicuri saja dengan baik. Kali ini namun sayang tadi Paisal Manis masuk bola, bola umpan terobosan, bola sayang sekali umpan yang sangat ciamik tadi tidak mengarah, tendangannya ke mulut gawang hanya lemparan pelan saja. King Eji kali ini, King Eji Arsenal, masih Arsenal. King Eji umpan ke tengah, Mehmet Semanis, masuk Semanis, Paisal umpan terobosan, sangat seru sekali pemirsa. Aliri tendangan penjuru untuk Semanis, kita nantikan nomor punggungan 16 umpan silang sangat baik Apul kali ini, umpan 1-2 nomor punggung 12-4. Namun sayang kembali kali ini masih mampu gagal di kaki pemain dari Semanis. Kali ini Semanis ini aja kita masuk sayang sekali nampaknya Irfan. Habis saja Apul lagi Arsenal, kali ini serangan balik Semanis. Faisal nampaknya di sana nomor punggung 70 Arsenal, Mehmet, Ampik, shooting Eji, masuk ke Eji, umpan saja, Ampik masih Ampik melebar, Mehmet yang dituju, satu saja, bukan berbahasa dua pelanggaran ataupun Hinsmal, kali ini pelanggaran nampaknya, Semanis, dan tajam bola tadi mengenai salah satu pemain dari Semanis. Kembali dari Arsenal, kita nantikan saja di perebutan juara pertama kali ini. King Eji mengambil ancang-ancang, meminta tempatnya mundur dua langkah, satu lagi ke tempatnya. Sayang kembali lagi penjaga gawang sangat baru sekali menempatkan dirinya. Ini lemparan gawang King Eji, masih King Eji menggulai bola, meminta tambahan dia, langsung saja diarahkan ke tengah. Asupa Yusuf di sana masih sulit mencuri bola kali ini. Tegak!
kembali sentukan kedua masih gagal. Lalu ini anak-anak Arsenal dapat berutang dibutuhkan oleh wasit. Pertandingan usai sudah di babak yang menit pertama maksudnya. Skor masih tetap saja sama kuat 0-0 antara Sebabus dan Bupati Stadion Singa Baru Kampung Cikupa di Satu Malabar Kecamatan Surabu dan juga kepada para kita nantikan saja kali ini kick off babak yang kedua akan segera dimulai. Wasit pun sudah bersiap-siap menutupkan peluitnya saudara kucai. Kick off babak yang kedua kali ini sudah dimulai. King FC langsung saja empuk yang dituju, empuk pendeko maksudnya empuk kali ini Mustafa memberikan umpan sempurna. Ali ini empik, lemparan gawang sudah dilakukan semanis padahal penjaga gawang Arsenal keluar dari sarangnya. Ini sentek saja dengan kaki yang cukup panjang tadi. Kembangan pencuri nampaknya untuk semanis tadi. Sentek saja sayang sekali. Masih satu ke ini nampaknya kisa yang dituju dicuri saja menit Apple kembali umpasi ataupun shooting langsung maksudnya tadi Apple. Peluang dituju bola kali ini bola umpan terbesar Sabit maksudnya umpan kebola menjagakan kita nantikan saja ringan kali ini bola umpan Pedro melebar bola yang dituju di sana Pedro sekaligus tidak mudah untuk dikelabui. Hari ini pelanggaran dan tajam sedikit kali ini. Arsenal melanggar dulu dan harus diganjar kartu kuning oleh wasit. Yaitu ringan, kita nantikan saja apa yang akan terjadi di babak akhir babak yang kedua kali ini. Ringan mengambil ancang-ancang, ringan pendek saja bola yang dituju. Terjadi pelanggaran lagi dan pajak tadi sekulit bundar sudah dipeluk dengan mesra oleh penjaga gawang. Dicuri saja oleh bola dan maksud Pedro Semenis. Terus kali ini Gesa masih Gesa umpan melebar. Lagi penjaga gawang Arsenal sangat baik sekali nampaknya berutang untuk pertandingan usai sudah di babak yang kedua. Skor sama kuat 0-0 kali ini perebutan juara yang pertama DPC Cup kali ini semanis berhadapi Arsenal. Nanti kita nantikan orang kali tali pulenta. Awas hati-hati di sini nang bola ketendang. Adonol. Maksudnya taran adonol ke bola. Penendang pertama dan tentu babak kedua tiada. Penendang pertama semanis. Kita nantikan saja 1-2-3 tepat. Tetap salah penjaga gawang dan mengubah skor sekaligus menjadi 1-0 kemenangan untuk Semenis sementara. Siapa? Dan pada babak punggung 21 penentang pertama dari Arsenal. Kita nantikan saja apakah akan menghasilkan gol ataupun merubah kedudukan menjadi 1-1. Kita nantikan saja Arsenal 21
mengambil bola itu. Dan mengubah skor 1-1. Pemenang yang kedua dari Semanis babak pukul 11. Kita nantikan babak pukul 11 dari Semanis akan menembak sekutu skor 1-3-4. Semanis masuk dan kembali berubah skor 2-1. Tertunggu Arsenal penentang yang kedua dari Arsenal, yaitu saudara Gomez nomor punggung 10 meletakkan bola di titik-titik, nampaknya baga di sana yang akan menjadi penjaga gawang dari Semanis. Menit mengambil ancang-ancang dia. 1-3-4 ini kembali berubah skor menjadi 2-2. Dan untuk penendang yang ketiga dari Semanis, yaitu Pedro nomor 77 dari Semanis. Dan pada dipercaya oleh KTM Sejauh Pesial untuk penendang di babak kedua penalti kali ini, Pedro Semanis. Pedro tendangan Pedro tadi keras namun melebar dan tidak mengubah skor 2-2 masih. Nampaknya kali ini yang menjadi sang penentu dari Arsenal yaitu saudara Antik. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi apabila ini menjadi gol, maka Arsenal lah yang menjadi juara pertama. Apple Arsenal. Dari Semanis Pedro mampu menggagalkan serangan ataupun penendang penentuan dari Arsenal itu. Kembali lagi kapten melakukan tes poin lagi untuk adu penalti. Nampaknya kali ini Semanis yang berhasil menendang terlebih dahulu ataupun penentuan kali ini nampaknya nomor punggung 5 musuh Alena dari Semanis. Apabila ini gol, maka Semanis akan berhasil menjadi juara pertama. Ataupun sebaliknya, apabila ini mampu ditepis, maka Semanis yang berhasil menjadi juara pertama. Itu untuk berjabat tuan burung. Selamat kepada para pemain dan juga pesiatim dan juga manajer sekaligus dari Arsenal yang sudah
menjadi juara pertama di GPC Cup kali ini. Dan juga kami ucapkan selamat juga kepada para pemain dari Semanis dan juga Tesla Team yang sudah berhasil ya menjadi juara runner up ataupun juara yang kedua. Langsung saja